kalian tahu tidak apa nama permainan kami ini, teman? Namanya main tubing, alias berhanyut menggunakan ban. Sambil mengikuti arus sungai, kita akan menyusuri aliran air yang kadang menegangkan. Oh iya, ini sungai Sibuluan. Pak Guru pernah bilang, daerah Sibuluan merupakan tempat lahirnya seorang pahlawan nasional. Namanya Ferdinand Lumban Tobing. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama bandara di Kabupaten Tapanuli Tengah ini loh. Karena sungainya masih bersih, jadinya kami betah deh berlama-lama di sini. Tapi hati-hati ya kalau mau bermain seperti ini. Kita harus hafal letak bebatuan di sungai, supaya tidak nabrak. Selain itu, kita juga harus mahir berenang, biar tidak hanyut kalau banyak terlepas dari badan kita. Gimana permainan kami, teman? Seru kan? Kalau suka main, kita tidak boleh lupa sama tugas juga loh. Karena keluarga kami memiliki beberapa ekor kerbau, jadi sudah tugas kami untuk merawatnya setiap hari. Nah, mumpung aku lagi ngumpul sama kawan-kawan nih, jadi kita asapin kerbaunya rame-rame yuk. Eits, kalian tidak salah dengar, teman. Kerbau-kerbau ini memang biasa diasapi. Fungsinya adalah untuk mengurangi serangga atau nyamuk yang menempel dan menggigit hewan peliharaanku ini. Soalnya satwa kecil itu bisa melukai tubuh si kerbau, dan kalau terlalu banyak, nanti mereka bisa sakit dan kurus. Kan kasihan. Sambil diasapi, sekalian juga kita kasih makanannya, biar mereka semua mau mendekat. Ramos, Sopar, Manis, ayo kemari semua, makan yang banyak ya. Mereka juga bisa kita ajak bermain nih. Hanya kerbau yang sudah jinak yang bisa dinaiki. Kebetulan sekali, kawan-kawanku belum pernah naik ke punggung hewan pemakan tumbuhan ini. Ayo, Naldi! Teman, kami butuh kayu lunak untuk dijadikan kacamata. Eits, tapi bukan kacamata seperti yang kakek kita sering pakai ya. Tapi kacamata untuk menyelam. Nah, kata bapak, kami boleh mengambil hasil hutan, tapi harus sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Tumbuhan ini biasa kami sebut kayu sapot. Walaupun lunak, tapi kayu ini cukup kuat dan tidak mudah lapuk walaupun sering terendam air. Nah, sekarang tinggal membelahnya menjadi dua supaya mudah dibawa. Sudah cukup nih, ayo kita buat bingkainya. Sekarang dipotong dulu sesuai dengan ukuran mata kita. Bingkai kacamata harus dibuat sesuai dengan lekuk mata calon pemakainya. Jadi harus hati-hati. Tidak boleh memotong terlalu dalam. Soalnya kalau sudah begitu, berarti kita harus mengulangi lagi prosesnya dari awal dengan potongan yang baru. Rinaldi, Rio, Nobel, buat yang rapi ya. Supaya nyaman saat dipakai nanti. Setelah selesai dibuat lubang, sekarang tinggal menyesuaikan kaca penutupnya. Setelah siap, tinggal menempel kacanya pada bingkai. Caranya menggunakan getah damar. Tapi harus dihaluskan dulu nih.
Nah, sekarang tinggal mencampur getah damar dengan minyak tanah. Baba Turjo, acu kubon, nami tanon. Lem tradisional ini digunakan untuk menempel dan menutup celah antara bingkai kayu dan kaca. Selain itu, perekat ini juga punya kelebihan, yaitu kedap air. Sip deh, sudah jadi semua nih. Yuhu, berangkat! Teman, aliran air ini namanya Sungai Sipan, sama persis dengan nama desaku. Letaknya di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di sini ada ikan lokal asli Indonesia yang bisa kita tangkap. Namanya ikan garing, atau daerah lain mungkin lebih mengenalnya dengan nama ikan semah. Waktunya berburu nih. Untuk menangkap ikan di tempat ini cukup sulit. Kita harus memiliki kejelian melihat mereka di dekat bebatuan. Tapi tenang saja, dengan tembakan tradisional ini, kami pasti bisa menangkap mereka. Yap, dapat kan? Apa aku bilang? Mata kita harus jeli, teman. Oh iya, selain pemandangan yang indah, hutan yang masih asri di sekeliling sungai menjaga air tidak pernah kering dan tetap mengalir sepanjang tahun. Bahkan karena kualitas airnya yang baik, pemerintah membuat perusahaan air minum yang sumbernya dari desa kami. Wih, kawan-kawan sudah dapat semua nih. Ayo kita kumpulkan supaya nanti bisa dimasak. Teman, kata Bapak, kegiatan adat Tupa Upa adalah budaya masyarakat Batak Toba yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Tujuannya adalah memanjatkan doa kepada Tuhan untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Sekarang, kegiatan Upa Upa ini dalam rangka mendoakan kakak sepupuku yang sudah cukup umur supaya jodohnya segera dipertemukan. Ikan yang dipilih bukan dari air yang keruh, melainkan dari air yang jernih. Maknanya adalah agar setelah ritual adat ini dilakukan, kehidupan dapat berjalan lebih baik. Setelah itu, ulos akan diberikan sebagai lambang kehangatan. Artinya, keluarga akan selalu ada untuk merangkul dan mendampingi setiap langkah hidup kita. Teman, menyadap karet adalah mata pencaharian yang paling banyak digeluti masyarakat di kampungku. Cara mendapatkan getahnya adalah dengan menggores kulit pohonnya. Nah, setelah itu, getah akan keluar dan bertumpuk di dalam wadah batok kelapa. Nantinya getah itu akan mengental, baru dia bisa dikumpulkan. Ayo kawan-kawan, bantu aku mengambilnya. Karena tadi pagi paman sudah menggores kulitnya, sekarang tugas kami adalah menguburnya. Eits, bukan asal kubur ya, tapi ada tujuannya. Yang penting, kita ambil dulu semua karet yang ada di dalam batok kelapa. Betul. Duh, kalian kok malah mainan sendiri sih? Amang Lili malah.
Ayo kita bawa ke dalam lubang.